kita itu ada 31 negeri, termasuk Belanda, UK. Barang kita sudah masuk di sana. Dan ini kita perdana ke Amerika dan ke Australia. Dan sekaligus juga ini ke China. Yang terbesar kemana, Bu? Ke China. Bisa dijelaskan, Bu, mengapa terbesar ya? Kenapa China terbesar? Karena etnis Tionghoa ya, etnis China itu sudah makan sarang burung walet ini 1000 tahun yang lalu. Jadi sudah membudaya. Dan mereka paham sekali nutrisi tinggi yang terkandung di sarang burung walet. Terkait corona meningkat atau menurun, Bu, bisa cerita? Permintaan meningkat, cuman kendala di penerbangan. Karena konsumen sarang burung walet tahu, ini sarang burung walet bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan bagus untuk kesehatan paru-paru. Jadi dengan adanya penutupan penerbangan ini, kita ada penurunan berapa? Kita sampai saat ini tidak ada penurunan, karena kita melalui Malaysia, via Malaysia ke China. Berapa banyak? Bukan ekspor ke Malaysia ya, tapi